Densus 88 anti-teror dikabarkan menembak mati dua terduga teroris di Lampung, Tengah dan Pringsewu, hari Rabu 12 April tahun 2023. Saat ini, Densus 88 anti-teror dilaporkan sedang mengejar tiga terduga teroris lainnya. Adapun lokasi penangkapan di Dusun 3 Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah dan di Umbul Wekiri Margorejo, Margosari, Pagelaran, Pringsewu. Di dua lokasi tersebut, Densus berhasil menembak mati dua terduga teroris. Dalam penggerbekan tersebut dilaporkan satu anggota Densus terluka. Saat ini, dua jenazah terduga teroris telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung. Kayo Agung TV.